Ah, coba. Emang belum merah. Enggak, emang begini kan yang lokal. Coba bedain sama yang sana. Beda? Gak cuma di sini. Hah? Gak cuma di sini. Beda kan? Coba habisin. Beda kan? Nah, kalau yang atas itu bibitnya yang bibit yang dirahasiakan itu. Selir bibit. Manisnya kayak plum. Ya, enak kan sih gue. Habis banyak gue. Nah, usah. Soal aku Rene gue niatku ngerampok orang survei. Orang survei. Kalau yang ini manis banget. Nggak tahu bibitnya, gue tanya dari mana ngambilnya yang atas sana, nggak mau ngomong. Tapi katanya kalau mau beli bisa bibitnya, tapi lewat beliau. Delau Tangmangu, ini cuma lokasinya aja mas, kalau delaunya punya orang. Kebun di belakang Delangu ini ada kebun, nah itu punya Marquez semua. Ini bapaknya. Pak, bibitnya pinten, Pak? Bibitnya 3.000, Mas. Berapa bulan? Tunggu. Oh, mulai itu 2, Mas. 2an. 2 sampai 2,5 bulan. Nek tumbase bibit berarti sak polybag ini. Mboten. Bibitnya mungkin 3 lah. Oh, polybag-nya dhewe. Nek tumbang kados. Iya, polybag-nya alit-alit gitu. Oh, ya nek tunggu sak polybag itu betul sakit. Ya, boten nek wong tuku nggo los bak rene nggo Oh, dibikinin tuh sama dia kalau mau sama bapaknya. Oh, ngoten. Oh ngoten. Jadi langsung ya. Lah nek sini ku lokal, Pak. Kudute buang sih. Mboten niku anu. Iki kan dirampok jual niki. Terus iki kan mulai sekarmel itu niku. Pocote ra umum sih mriki. Aku. Wah, boleh tuh Mas kapan-kapan kampungku. Iya, Mas. Lah, nek badhe mriki terus yang pripun Pak carane? Coba di pergi. Oh, kebun Basanto. Okay. Terus bayarin nanti. Kebun buat langsung pergi. Oh, tanpa tiket. Oh, tanpa tiket ya. Enggak pakai tiket. Datang langsung ke sini. Tanya kebunnya Mbah Ranto. Mbah Santo. Mbah Santo di belakang Delau. Di belakang Delau. Tapi cuma dibuka. Bukanya jutaan apa Mas? Setiap hari ini jalan ini. Senin sampai Kamis dia permaja. Lemoknya ayo kok. Cuma satu minggu salah. Jadi infonya bukan 2 hari tapi 3 hari. Cuma satu minggu. Dibuka. Kan ramenya ini kan Sabtu minggu. Kalau di tempat panas apa nggak bisa tumbuh Mas? Nggak bisa. Makanya stroberi cuma ada di tempat dingin Mas. Reviewnya yang bagus pagi-pagi. Kalau enggak lu beli aja kulkas Mas, masukin beginian, taruh di kulkas. Sepoli bagnya masukin. Yang gitu jangan dipetik dulu.
udah boleh mikir. Kan yang kita hitam betulnya cipok keri. Sama di Lawu Bistro deket ya mas. Ini pokoknya kawasan Gandeng mas. Lu lihatnya ada penginapan-penginapan di Lawu. Lah ini tanah situ kok ini buatan ditumbas oleh di Lawu deh kok. Napa jadi sebutan asal? Kebetulan ada yang segini kan. Oh. Sudah. Apa gue? Oh, jadi dulu mau dikontrak 400 juta per 10 tahun. Betul diparingi. Oh, ngono to. Oh, ngono to. 400 juta 10 tahun berarti 40 juta per tahun tanah to. Oke, larang jadi. Legi yo. Iku lho tengah legi, lebo. Bukan usah hanya 40 juta sedikit saya rumahnya 40 juta ya buat tengah harus masuk ini kan borongan yang ditampul jadi isinya belum lah. Oh no, gak bangunan itu sendiri gak sesuai toilet, anu itu niku tempun di Mas Ren Delawu Taman. Sudah 102 kamar Delawu. Aku orang tuh kurung Delawu ya kata orang. Gede loh, tapi asik loh. Kamarnya lah tentu bagus. Viewnya ke kebun orang, ke kebunnya Pak Lanto Marwes. Warga stroberi lagi. Lalu pegang sama MTI ke situ mas. Wah boleh juga. Boleh si kebun ya. Pilih dong. Hari happy. Foto-foto sana. Satu detik. Kamu gak pengen foto-foto? Oh, tadi sarannya penting. Mas pamer temennya kan. Mas temennya ini. Wes. Iya tuh. Wes. Ini foto lo. Sana. Wes. Enggak. Sama Cemoro Kandang jarak berapa menit? Hah? Enggak sampai 5 menit. Oh, deket. Enggak sampai 5 menit. Cemoro Kandang kan atas. Iya. Atas. Kira kan situ. Putar-putar lagi. Pertama ya. Ajin. Bu. Lu jalan itu napa? Ngamuk Mas ge ulat itu. Lagi apa bukan duri apa guys? Bukan orang lain. Yang plastik. Wortel. Kita tipe wortel. Kira tanduran apa sih wortel paling enggak? Sama Cemoro Kandang berapa menit? Kalau Cemoro Kandang itu tadi katanya 10 menit lah kurang lebih. Mas lu ketika itu di Lawu sih mas. Udah gua tulis di Lawu Tamang. Adem pol banget mas. Tapi enak mas, dinginnya bisa dinikmatin. Gak kayak pas kita di Wonosobo itu. Dinginnya wah, gua tidur semalam. Langsung apa namanya? Gusi gua bengkak semua. Aku lah masuk ke dia. Masuklah masuk. Wah, kayaknya udah waktunya kita ngopi. Kita ngopi sana yuk. Bro, ngopi kan yuk. HP mulut bro. Waduh. Ora iso urip. Neng Jakarta panas, Pekalongan panas. Aduh, selewat. Ini sawah depan aku. Kok sawah depan aku Seputro? Bukan mas, ini Tawangmangu. Ngono ae, neng ngono ae.
ambek nyawang-nyawang itu. Yang pemandangan. Aduh. Apa tuh? Ini kalau warung. Saya baru aja turun sarangan Mas Rian, soalnya dinginnya banget. Tapi dinginnya masih bisa dinikmatin Mas. Gak separah kayak di Wonosobo dia. Yang parah banget. Mas Roberto warak lho. Amangane 2 kilo. Monggo Mas. Grafinya keren banget. Tanah air putih dan berbangga. Ibu. Abu orang di Thailand itu harga penginapannya berapa Mas kalau di sini 400-an mungkin. Oh, 550 sampai 650. Kalau weekday, kalau weekend 550 sampai 650 kalau weekday. Kalau weekendnya naik 100.000. Ini di Delau. Lu ketik Google aja Delau. Dalam rangka apa Mas? Habis pelipis kemarin. Naruh sama ngambil. Dalam? Family room 1,5. Oh, mantan family room juga. Oh, mantap. Weekday 1,1. Ini lumayan mau pulang main selap. Orang-orang ini kan sudah berlalu. Orang masuk kuning, tapi kok dia akses dalam. Makam sih. Ya, wilayahnya udah dibeli sama Delau semua. Cuman apa dia kan punya tanah di sini berapa meter. Apa? Oh, dingin jangan apa minggu lagi minggu yang rong itu setengah minggu dari pagi jam 6 sampai sore itu 2,5 juta dari hasil kebunnya doang. Mas jadi calo penginapan bawa topi kuplung sama senter. Nah nyari selimutnya Mas, kagak ada yang ini, kagak ada yang apa namanya suppliernya, supplier selimutnya 550 dapat makan enggak Mas, apa penginapan aja biasanya.